Anda masih bersama kami dalam Kominfo Newsroom. Pemirsa, melanjutkan arahan dan instruksi Presiden terkait perpanjangan aturan PPKM Jawa-Bali, Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan akan kembali memperlakukan PPKM pada 10 hingga 23 Mei. Hal ini dilakukan untuk mengendalikan penyebaran COVID-19 akibat mobilitas masyarakat saat libur Lebaran. Mengikuti arahan yang diberikan Presiden Republik Indonesia terkait perpanjangan aturan PPKM Jawa-Bali yang terhitung mulai dari tanggal 10 hingga 23 Mei mendatang, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan memastikan adanya perpanjangan tersebut diikuti dengan membaiknya situasi pandemi COVID-19 di Indonesia. Langkah-langkah relaksasi PPKM pun akan terus dilakukan secara bertahap, bertingkat, dan berlanjut yang akan dipastikan tetap mengikuti standar protokol kesehatan yang telah ditetapkan. Menteri Luhut juga mengimbau meskipun kondisi varian Omikron di Indonesia setelah momen libur Lebaran ini cukup terkendali, namun untuk mengantisipasi adanya peningkatan kasus akibat adanya lonjakan mobilitas penduduk, pemerintah akan memperkuat tracing dan testing COVID-19 dengan mengoptimalkan bekerja dari rumah selama beberapa waktu ke depan. Secara khusus untuk wilayah Jawa dan Bali, perkembangan pandemi juga terus menunjukkan tren penurunan yang sangat signifikan dalam semua aspek seperti kasus konfirmasi, rawat inap rumah sakit hingga tingkat kematian di hampir seluruh provinsi Jawa dan Bali. Seluruh provinsi di Jawa dan Bali hingga hari ini mengalami penurunan kasus mencapai 99% dibandingkan puncak kasus Omikron beberapa waktu yang lalu. Seiring dengan semakin terkendalinya kasus COVID-19, langkah-langkah relaksasi PPKM akan terus dilakukan secara bertahap, bertingkat, dan berlanjut. Kondisi pandemi yang disebabkan oleh varian Omikron di Indonesia terlihat terus membaik. Hal ini terjadi berkat langkah-langkah pengendalian dilakukan secara efektif sehingga juga tetap menjaga kinerja perekonomian Indonesia hingga hari ini. Masalah klasik ramainya destinasi wisata oleh pengunjung adalah penumpukan sampah. Hal ini membuat Menparekraf Sandiaga Uno mengajak para pemangku kepentingan untuk menghadirkan produk ramah lingkungan sebagai bentuk pelestarian lingkungan wisata. Tingginya minat masyarakat untuk berkunjung ke objek wisata juga diikuti oleh peningkatan pencemaran lingkungan seperti sampah plastik. Mengantisipasi masalah itu, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mengimbau berbagai pihak untuk menghadirkan produk ramah lingkungan sehingga pencemaran sampah plastik bisa berkurang. Menparekraf menilai jika setiap destinasi wisata memiliki pengelolaan dan pengolahan sampah yang baik dan terintegrasi, maka dapat menciptakan lingkungan wisata yang sehat dan sejahtera. Sejauh ini, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terus berupaya melakukan pengelolaan terkait dengan pencemaran limbah, sampah, dan juga pengelolaan air, energi baru dan terbarukan untuk mewujudkan sistem pariwisata Indonesia yang lebih baik lagi. Nah, tentunya pemerintah harus menginisiasi dan memfasilitasi. Industri harus ikut menyesuaikan, melakukan adaptasi. Bahwa ke depan, ya, sedotan plastik itu harus tergantikan dengan sedotan yang ramah lingkungan. Bagaimana juga sampah-sampah plastik mulai dikurangi. Dan seandainya setiap destinasi wisata punya tempat pengelolaan sampah yang terintegrasi, sehingga ini juga akan membantu aspek environmental sustainability. Menparekraf Sandiaga Uno menyebut perputaran uang di destinasi wisata selama libur Lebaran cukup tinggi. Uang yang beredar diprediksi mencapai ratusan miliar rupiah. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno menyebutkan adanya perputaran uang sebesar 72 triliun di destinasi wisata selama libur Lebaran. Salah satu destinasi wisata yang ada di Bali yang kebanjiran kunjungan wisatawan. Diprediksi, uang yang beredar di sektor parekraf di salah satu sentral ekonomi kreatif dan destinasi wisata di wilayah Bali mencapai 250 miliar rupiah. Hal tersebut berdasarkan kunjungan langsung dan pantauan dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Sepanjang jalur mudik juga mengalami limpahan kunjungan. Ada kunjungan wisatawan pada objek wisata. Di momen libur Lebaran ini juga sesuai dengan target dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
Selain itu, Kemenparekraf juga menilai selama libur lebaran terhitung tanggal 2 hingga 8 Mei 2022, tingkat kepatuhan wisatawan berada pada angka 84,6%. Beberapa data yang kami kutip juga bahwa secara anekdotal beberapa destinasi wisata terutama di Bali ini kebanjiran kunjungan wisatawan. Juga seputar atau sekitar jalur mudik ini juga mengalami limpahan kunjungan dari wisatawan-wisatawan lokal. Dan uang beredar di sektor Parekraf diprediksi di salah satu sentra ekonomi kreatif dan destinasi wisata di Bali bisa mencapai 250 miliar. Sementara itu, pemirsa, Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat terdapat penurunan tingkat pengangguran terbuka pada Februari 2022 yang mencapai 350 ribu orang. Angka pengangguran berkurang dari 8,75 juta orang menjadi 8,4 juta orang atau berkisar turun 1%. Badan Pusat Statistik mencatat angka pengangguran di Indonesia pada Februari 2022 berkurang 350 ribu orang menjadi 8,4 juta orang dari 8,75 juta pada Februari 2021. Dengan demikian, tingkat pengangguran terbuka atau TPT tercatat menurun dari 6,26% menjadi 5,83%. Apabila dilihat menurut daerah tempat tinggal, TPT perkotaan sebesar 7,61% atau lebih tinggi hampir 2 kali TPT di daerah pedesaan yang sebesar 3,72%. Sementara TPT penduduk kelompok umur muda merupakan TPT tertinggi yaitu mencapai 17,08%, sedangkan TPT penduduk kelompok umur 60 tahun ke atas merupakan yang paling rendah yakni sebesar 1,22%. Apabila dilihat berdasarkan pendidikan tertinggi yang ditamatkan oleh angkatan kerja, TPT dari tamatan sekolah menengah kejuruan masih merupakan yang paling tinggi dibandingkan tamatan jenjang pendidikan lainnya yaitu sebesar 10,38%. Kepala BPS Margo Yuwono berpendapat kondisi ketenagakerjaan Indonesia sampai dengan Februari 2022 belum sepenuhnya pulih dari kondisi sebelum pandemi COVID-19. Ya, pada Februari tahun 2021 tingkat pengangguran terbuka kita masih 6,26%. Kemudian turun di Februari tahun 2022 menjadi 5,83%. Ya. Jadi TPT kita turun dari 6,26 pada Februari tahun lalu, sekarang menjadi 5,83% di Februari tahun 2022. Ya. Secara absolut kalau kita hitung jumlahnya, ya jumlah pengangguran itu turun sebesar 350 ribu orang, ya, yaitu dari 8,75 juta orang pada Februari 2021 menjadi 8,4 juta pada Februari 2022. Kementerian Komunikasi dan Informatika bersama dengan perusahaan Telkom terus berupaya dalam memulihkan kualitas layanan akibat dari adanya kerusakan yang terjadi di tepi pantai Merauke pada kedalaman 59 meter waktu lalu. Telkom sebagai perusahaan telekomunikasi milik negara memiliki peran penting dalam pembangunan infrastruktur telekomunikasi yang menghubungkan Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Demi pemerataan informasi serta mendukung pembangunan nasional, Kementerian Komunikasi dan Informatika bersama dengan perusahaan Telkom terus berupaya dalam memulihkan kualitas layanan akibat dari kerusakan yang terjadi di tepi pantai Merauke pada kedalaman 59 meter waktu lalu. Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate mengungkapkan, penurunan kualitas layanan yang terjadi akibat adanya gangguan pada sistem komunikasi kabel laut itu terjadi akibat dari 3 faktor. Yakni karena adanya aktivitas manusia, aktivitas vulkanik bawah laut, dan adanya aktivitas geologi bawah laut.
penyebab penggantungan kabel bawah laut itu ada tiga bentuk penyebabnya. Penyebab yang pertama adalah aktivitas manusia, seperti kapal-kapal yang jangkarnya bisa mengganggu bahkan membuat kabel bawah laut putus. Yang kedua, aktivitas vulkanis bawah laut. Terjadi gunung meletus di bawah laut yang mengakibatkan gumur dan putusnya kabel bawah laut. Yang ketiga, aktivitas geologi bawah laut, longsoran dan lain sebagainya di tebing-tebing di bawah laut yang mengakibatkan kabel-kabel juga putus. Ini tiga modelnya. Nah, masing-masing model ini tentu di setiap kasus ya akan dilihat bagaimana cara penanganannya sesuai dengan penyebab-penyebabnya. Dengannya, Kominfo pun nantinya akan melakukan monitoring ketersediaan bandwidth, quality of experience, dan quality of service yang bisa langsung dimonitoring melalui pengawasan di kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika. Herlan Wijanarko, selaku Direktur Network dan IT Solution Telkom, menyatakan terhitung dari tanggal 26 Mei mendatang, pihaknya akan mempercepat recovery sistem komunikasi kabel laut yang terdapat di Merauke. Jadi sekitar tanggal 23 akan mulai repair di area Merauke, dan kalau kita cuaca lancar ya, angin mendukung, ini kan karena faktor alam ya, dalam 3 hari secara rencananya akan bisa diselesaikan. Jadi tanggal 26 insya Allah kita sudah bisa merecovery apa namanya gangguan kabel laut SKKR yang di Merauke. Pemirsa, usai jeda kami akan kembali dengan informasi mengenai antisipasi kerusakan pengelolaan data Dukcapil bersama Kementerian Dalam Negeri sesaat lagi.